Akhirnya, astaga. Jangan sumpah, sumpah. Akhirnya, astaga. Jangan sumpah, sumpah. Padahal sudah ada cintanya di situ, tetapi ditolak, cuy. Tunggu sebentar, akan pasang link lebih mayat lagi. Oke guys, jadi inilah cara memancing yang benar. Udah nggak sempat tenggelam ya om? Nggak sempat tenggelam. Apa ya? Umpannya. Oke guys, dengan pengalaman mancing yang sudah bertahun-tahun, kita lihat apakah akan strike. Mantap. Masuk kamera. Oke, strike guys. Ikan haruan. Kok bisa om tahu kak? Guys, ikan yang keberapa? Ikan yang kedua guys. Oke. Oke guys. Udah nggak tahu timingnya guys. Loh, aku pasti sangkut om masuk situ. Oke guys.
Sip. Ini namanya ikan haruan. Oke, kita lanjut lagi. Ya, ke lokasi berikutnya. Sekarang giliran saya lagi untuk mencoba memancing di lokasi ini. Lokasi rawa-rawa. Sebenarnya di sini ada banyak ikan ya, cuma lokasinya yang sangat banyak akan ranting-ranting pohon sehingga menyulitkan saya di dalam melempar umpan karena beberapa kali tersangkut dengan ranting-ranting pohon. Jadi saya sempat mendapatkan satu ekor ikan, guys, tetapi tidak sempat rekam kamera. Saya melihat ada segerombolan ikan haruan, satu ekor mamaknya dan juga anak-anaknya, dan saya mencoba melemparkan umpan, ternyata saya berhasil mendapatkan ikan. Nah, jadi inilah ikannya yang sudah berhasil saya tangkap. Ini adalah ikan pertama yang berhasil saya tangkap. Oke. Selanjutnya saya mencoba di lokasi yang lain. Ini juga sebenarnya sangat bagus dan ada banyak ikan, cuma terlalu sulit ya karena saya menggunakan pancing yang cukup panjang, jadi sangat sulit bagi saya untuk melemparkan umpannya. Saya sudah berusaha tetapi tidak berhasil mendapatkan satu ikan pun di lokasi ini. Strike lagi cuy. Oke. Yang kedua, ikan yang kedua. Ini ikan yang kedua. Akhirnya dapat ikan juga yang kedua. Yang ketiga, dalam sekali cuy. Ini guys, namanya ikan puyuh. Ikan yang berduri cuy. Nah.
Oke, sampai disinilah liputan perjalanan mancing kami pada hari ini. Jadi ada banyak sekali momen yang tidak sempat terekam kamera ya pada saat kami memancing. Nanti saya akan membuat video dengan yang lebih bagus lagi. Tentunya, dan ini adalah ikan yang sudah saya dapatkan. Jadi saya mendapatkan 4 ekor ikan, 3 ekor ikan haruan, dan 1 ekor ikan puyuh. Oke, simak video memancing kami di tempat lain. Sampai jumpa.